Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Welcome to my channel. This is Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu tutorial cara membuat foto unik ya. Foto seorang cewek, seorang gadis berada di atas telapak tangan ya. Wah, ini nanti fotonya jadinya itu sangat gokil, keren ya, sangat unik, boleh dibilang seperti itu. Dan foto ini pun seringkali viral atau trending di media sosial. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Bing Image Creator untuk cara install dan cara register, cara login sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, oke, langsung saja di sini saya buka aplikasi Bing Image Creator. Nah, di halaman Image Creator ini pastikan Anda sudah login ya. Dan di atas ini ada kolom, ini untuk membuat prompt ya. Membuat prompt suatu deskripsi untuk foto yang ingin Anda buat ya. Oke, di sini saya mulai untuk menulis prompt-nya. Nah, seperti ini, wanita Indonesia, cantik, usia 25 tahun, berhijab, mengenakan hoodie warna biru, memakai sepatu, menaiki motor Vespa ya, yang berada di telapak tangan. Nah, seperti ini, silahkan gunakan imajinasi Anda supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, di akhir kalimat saya gunakan Ultra HD supaya hasilnya jelas ya, tidak blur fotonya nanti. Nah, jika dirasa promnya sudah cukup, silahkan klik buat yang warna pink itu ya. Nah, oke. Di sini saya akan langsung untuk klik buat untuk membuat fotonya. Nah, oke, sudah mulai berproses. Di sini tunggu saja sampai proses ini selesai ya. Ini prosesnya tidak lama, biasa waktu normal kurang dari 1 menit. Nah, oke ya, sudah muncul ya. Nah, ini dia fotonya. Wow, ini foto istimewa banget ya. Nah, ini dia foto cewek cantik menaiki Vespa warna merah berada di atas telapak tangan. Ini foto ikonik ya, boleh dibilang ini unik. Oke, saya unduh dan saya akan buka di galeri laptop saya ya. Nah, ini dia, ini fotonya ya, dari Generate AI. Ini foto keren banget dan fotonya pun tidak blur ya, terlihat jelas dan seperti nyata. Oke, seperti itu ya caranya ya. Dan di sini wajah dari foto ini bisa diganti dengan wajah sendiri ya, dengan aplikasi Swap Face. Nantikan video saya yang berikutnya nanti ya, saya akan berikan tutorialnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.